sudah kita tuntutnya 5 tahun, kemudian diputusnya 3 tahun 4 bulan. Untuk restitusi ini dana sendiri dari penyelenggara apa dari perekrut tenaga kerja apa dari pemilik kapan Bu? Dari pengusahanya? Dari terdakwanya. Oh, dari terdakwanya. Ya. Terdakwanya itu adalah PJTKI. Ya. Terdakwanya PJTKI yang merekrut ya dia. Bukan. Oh, pribadi ya. Perseorangan. Oke. Okay. Ya. Artinya mereka yang merekrut tenaga kerja itu ya. Ya. Sponsor atau gimana maksudnya? Bukan. Berarti PJTKI apanya sendiri Bu yang melakukan katakan perbudakan itu ada hukuman nggak Bu? Masih bisa. Oh gitu ya. Tidak karena, diproses. Karena terjadi di sana ya, Bu ya. Ya, okay. Ya. Sampai 2020 sekitar 300. Dan sudah selesai semua Pak? Masih proses? 314 sebagian besar sudah selesai Pak. Oke. Okay. Nah tadi kan disampaikan Bu Kajari ya proses hukum itu kan panjang. Ini aja 10 bulan. Oke. Okay. Jadi yang 314 itu terdata sampai akhir tahun 2020 ya. Saya katakan mayoritas sudah selesai kan ada yang belum ya. Tadi teman-teman media juga sampaikan misalnya yang di Tegal belum selesai. Yang di Pemalang belum selesai. Tapi prosesnya sudah jalan. Tapi kami harapkan yang di tempat lain juga bisa, bisa kemudian restitusi masuk tuntutan jaksa dan masuk tuntutan hakim. Kami berharap bisa juga dieksekusi seperti yang di Brebes ini. Pak, sejauh ini Pak, dalam kasus ini Pak yang di jadikan tertawa adalah perekrutnya semua ya Pak ya? Yang untuk perkara ini, Abdi Calon ini baru perekrutnya. Oke. Atas nama William Gosali.